Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Selmet, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan lenyer kita. Kali ini Sobat Selmet mau kita ajak keliling daerah Tuban, Kabupaten Tuban ya. Karena selama ini saya taunya Tuban ya lewat Babat, lewat sana Semanding sana ya. Ini saya coba mau ngelenyer dari Ponco. Di Ponco itu di Parengan ya. Saya pengen telusur-telusur mengikuti map ya. Nanti lewat Rengel. Ini lewat sini apa lewat sana ini ya? Ini ya. Nah, ini tadi lurus ke Jatiroto. Jatirogo. Kok Jatiroto ya? Jatiroto itu Lumajang arah Jember itu ya. Sing terkenal pabrik gulanya. Jatirogo, ini kita belok kanan menuju Suko Rengel. Nah, ini saya keliling ke Tuban, kota Tuban pengennya. Cuman saya nggak lewat Pakas sana ya. Saya mau coba lewat masuk-masuk gitu ya. Nanti coba buka map. Cuman ini mau mampir ke Pasar Rengel dulu, ke Ngerong. Nanti selanjutnya kalau ke arah Tuban mau keliling lewat mana ya, kalau naik itu lewat buka-buka map itu lewat Gerabakan Montong sana ya. Saya mau telusur dalam-dalamnya Tuban. Kalau Bojonegoro kan selama ini sudah, kita juga mau ke Tuban juga ya. Kalau Tuban itu kan kebanyakan malah daerahnya berbukit-bukit ya, karena kan ada Gunung Kapur itu. Kita mau lihat suasana indahnya. Dan sampingku ya ada kriuk-kriuk yang makan keripik. Kesuaiannya keripik pohung, keripik minyok. Oh, ini saya lewat ini inget tuh kedua kalinya lewat sini. Dulu waktu masih di Surabaya lewat sini malam takziah di rumah teman sekitaran sini. Ikut Parengan sini tapi malam, baru kesananya pagi setelah habis subuh nginep di musola. Lupa aku, cuma desanya lupa aku. Jalannya gede ya, ini karena jalur truk-truk kan lewatnya sini, nggak boleh lewat jembatan Gelendeng. Saat ini kan masih ditutup, biarpun dulu dibuka truk besar kan nggak boleh lewat sini ya, kecuali truk engkel-engkel. Makanya ini jalannya jalan utama ini yang menghubungkan Bojonegoro Tuban lewat Rengel. Awas bae. Tuh, jalannya naik turun. Ya, ini khasnya yang saya bilang tadi Tuban kan berbukit-bukit. Memang di sisi khususnya sisi selatan ini kan punggungnya Gunung Kapur Utara. Suasana jalan yang lebar dan mulus, biarpun agak bergelombang tapi mulus, nggak lubang-lubang maksudnya. Oh, itu sisi kiri, sisi utara kita lihat pegunungannya. Sisi selatan agak rendah menuju Bengawan Solo.
Oh, ini yang lewat kan truk gede-gede gini. Suasana keindahan perjalanan dari Ponco menuju Sukorengel. Jalannya gede tadi ya, sepi, enak, mode balap-balapan. Oh, si Tayo bawa ibu-ibu. Tayo bawa ibu-ibu, musiknya anak-anak. Asik bapak ibu. Bapaknya bawa balon ini. Ini kayak mau acara apa ini? Warnanya cuman kuning, gold sama putih. Masih hati apa? Dibawa terbang loh sama balon ini. Melintut-melintut ngono. Menturo. Apa itu ya? Mentoro. Menturo, Mentoro. Depan ini kita sudah nyampe pertigaan Suko, yang kanan ke Simo, jembatan Glendeng. Cuman mobil belum bisa ya, kita beloknya harus ke kiri muter kalau mau ke Bojonegoro. Dan infonya tahun ini mau diperbaiki, mau di apa, direnov yang kemarin ambrol itu ya. Ini kita di pasar Suko. Suko. Soko apa Suko? Tulisannya Soko bukan Su ya, So, Soko. Ini pertigaan kanan, enggak tahu kemana mana itu ya. Kalau yang ada jembatan lagi itu kan yang rengel sana ya, yang mengarah ke Kanor, jembatan Kari, Kanor rengel. Yang Glendeng itu apa bisa Simo arah Kapas. Ya bisa jadi nanti pertigaan ini ya, pertigaan tadi Soko tadi yang ke timur bisa jadi nanti ke arah Balen sana ya. Jadi tiap kecamatan nyambung, ada jembatannya ya. Jadi biar lebih hidup mana Tuban sisi selatan ini dengan jalur Bojonegoro. Karena kayaknya malah orang Tuban ini sisi selatan lebih dekat ke Bojonegoro daripada ke Tubannya. Kan jauh. Mau ke Tuban harus muter, atau kalau enggak ya lewat gunung-gunung naik situ ya.
sebenarnya jalur Bojonegoro Rengel Tuban ini padat juga nih. Karena ini memotong jalan ya. Kalau umpamai mau ke Cepu, ke Ngawi dari Tuban itu kalau mau lewat Babat kan jauh muternya. Kalau jalur lewat sini dekat. Udah masuk Rengel ya, Kecamatan Rengel. Cuman di sana Bu. Tuh, sisi utara gunung-gunungnya tinggi. Oh. Nanti kita akan nanjak-nanjak sana ya. Nanti ke arah Rengel mana? Gerabakan atau Montong ya? Gak tahu ya, nanti buka map, pokoknya diarahkan mapnya kemana kita telusur ke sana ya. Tuh lihat pegunungannya pasti indah, jalur-jalurnya indah, ada tempat indah. Nanti aku bawa drone, nanti mau tak terbang juga nanti kalau ada tempat yang indah gitu ya. Tahu dari atas kelihatan cantik indah kan, eman kalau nggak di drone. Nah itu gunungnya sisi kiri, sisi utara kelihatan enggak? Nah, itu gunung Kapur, kekayaan Tuban itu yang sekarang mulai digarap di Rengel. Sana kan ada pabrik-pabrik semen Gresik, semen Indonesia. Ya. Dan jalur ini biasanya banyak kalau musiman ya, tapi ya jualan sawo, suri koyo itu Tuban, itu banyak penghasil suri koyo ya. Cuman saat ini mungkin nggak musim ya, suri koyo nggak ono pasti goi. Buah kesukaanku itu. Biarpun ngemuti sini pegel ya nggak apa-apa, tapi seneng. Ini makam Kiai Haji Ali Mansur, tadi belok kiri ke sana. SMP Maibit. Desanya Maibit, kok antik ya desanya Maibit, Kecamatan Rengel. Desanya unik namanya. Dan sisi selatan itu ada telaga ya, kayak rawa-rawa gitu itu. Mana tuh? Oh, lebar sekali si utaranya gunung. Sisi selatannya rawa-rawa untuk sawah subur. Ini tadi dari desa Maibit pertigaannya. Ini depan ini sudah mendekati Pasar Rengel. Ya, nanti kita mau ke Pasar Rengel dulu sebelum lanjut naik ya. Kalau lewat Pakas sana kan sudah biasa Sobat Hormat ya. Kita mau telusur blusuk-blusuk. Ini Polsek Rengel. Ini depan ini sudah Rengel, lampu merah Rengel ya. Lurus Tuban Surabaya, kiri jalan alternatif ya. Ini nanti kita mau ke sini ya. Apa tulisannya ketutup nih? Gerabakan Semanding Tuban. Jadi kita mau lewat sini. Tapi kita tak. Ini pasarnya ini ya, depan ini ya. Oh, belok. Iya, belok.
kiri ini jam 6 sampai jam 12 nggak boleh. Berarti kita lewat sebelah timur sana mungkin ya. Jalannya mana ya? Saya nanti diarahkan map kemana. Oke, Basel Med, terima kasih telah menemani jalan-jalan kelenyer kita dari Ponco tadi ya, Soko, terus lanjut ke Rengel ini. Saya tak ke pasar sebentar cari parkir. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian terus.